Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur-dulur ing lakon-lakon dulur ing tanah Jawi ing wonten menika kita atas kerabat mukabat kafe yang ketiga iki kita ngawontenaken arisan nggih ing ngene Mbak Yu Yurkaya. Kita lu keempat ya. Arisan keempat. Yang santai punika kita atas keluarga ngaturaken salam sumateng para kerabat wonten ing Jawa lan kita rumawas singa sanget anggenipun Mbak Yu kakang lan adi-adi kabeh saketo cilik sedulur wonten ing negara Jawi. Pramila ing santai punika kita ngawontenaken perkumpulan santai perkumpulan kami ugi ngeraketaken pasajaraan antara sipun tunggalan sunggalipun antara sipun kerabat murtabat. Pindah malih ing sisi kula mriki iki ibu kita Mae dan nami Ibu Rukaya. Iki kasalimin pun kenal kabeh to nggih. Daliko adik kula Hamid, Marwan, Mbak Yu Rukaya, Rekin, sing raget diapa iku ikan namine Jin. Lan ing si Jin itu adik pulau ikan namin ini Rahmat. Padahal yang satu ini saya sangat yang menawi kakang Salimin seketo pulau salah sekedap sangi poros dulur kota yang negara di Jalur. Apa kan? Matur kesuun dari mana ini pun jenengan mengalami kelumbaran dengan petang kaulor supados itu mulu akan salam dengan para perapat-perapat kompeten negara Indonesia. Kula ugi nggih matur kesuwun anggenipun sami kelonggaran lan kangenipun kerabat Indonesia. Kula matur kesuwun nalika kula teng mriku wonten Indonesia ditampi kanthi sae sopyo-sopyo kanthi sae lan kula matur waket bales satunggal punapa-napa namung ing kuasa ingkang waket bales muga-muga mboten dangu meleh jenengan sedaya utawi para mamang-mamang sing mriku waket mungkin wonten ing Suriname awet yang jenengan boten tuku ing Suriname kula badhe mriku malih ningali lan madosi jenengan malih insyaallah lan uga kula matur kesuwun dening kerabat mutabat anggenipun sarengan kados sonten punika purun rawo wonten ing dalem kebonan kula wonten ing bawah labuh anggene kabeh nglempak teng mriki pangan apa sing kena dipangan teng ora kena dipangan ya aja dipangan ngono amarga kuwi iso nyerti dadi aku matur kesuwun anggone kabeh teko rawi lan mirsani lan anggone aku omong iki kanggone kerabat Indonesia saya dene langkung-langkung kan kerabat Indonesia aku ya bunga banget langsung kene aku kirim salam kanggone dulur-dulur kabeh nak nyebat nami-namine kabeh iku mau ya angel banget lan uga aku ya ora paham kabeh saking okay. Tapi aku kirim kabar selamat karo sing pernah mamang-mamang bibi-bibi kados denten Pak Dariman, Pak Bariman, Pak Kaono, lan ibu-ibu punika enoten ibu lepatani pun badan kawula kula nyuwun sedaya pangapunten dening para mamang-mamang ibu-ibu ingkang tasik gesang wonten ing negari Indonesia matur suwun. Matur nuwun Kang Salimin nggih menika wau ingkang dados aturanipun Kang Salimin anggota anggenipun saged tenda cilik dulur wonten negara kita negari Bali. Matur nuwun menawa Dik Hamid saged ulun salam pun cekak wae salam kang Indonesia kabeh wae. Wes, matur suwun. Sampai lagi Mbak Yurkaya, Caketa Uki, Ula Salam, dari Dulur Indonesia. Ya, terima kasih Bapak Sidem sebagai MC ya. Ukup pulang di kirim salam kepada segenap keluarga Kromo Suntono di tanah seluruh Indonesia. Ku tunggu di sini ya Om Adiono, katanya you akan ke sini dengan Tante. Jadi saya tunggu dan sampai temu. Matur nuwun. Nggih, matur
lagi Mbak Rahil. Soko aku kepengen kirim salam marang keluargaan kafe ono ing Indonesia. Salam dari Suriname, tongko Mbak Jin. Matur nuwun para sedulur, iki wong keliwatan sunggil, gitu. Iku Mas Andy Ngadino. Ya apa wae kalam halan. Matur nuwun Bapak sampeyan iku kula sedaya. Iki keri sunggil sing boten tumut ing negari Jawi tinapi piyambakipun sampun kenal negari Jawi udah kawis sekawan tahun nggih. Dan kepiyambake sinau ing Indonesia. Semoga kita wakil tersemukakan dumateng Adik Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Seperti yang bisa dilihat sore ini, keluarga Murtabat dan keluarga Kertakalio dan lain-lainnya sangat berkumpul di Omoweina, tempat tinggalnya baru kayak sini. Waktu arisan di Indonesia, saya nggak ada kelonggaran untuk berkumpul sama kalian semuanya. Tapi kali ini tadi ada laporan dari Mbak Rukaya tentang berkunjungnya di Indonesia dan bisa dibagi-bagi dengan keluarga Suriname. Sore ini saya di sini sama kakak-kakak dan adik-adik di Tomoino, dan ada harapan untuk ke Indonesia lagi. Tadi sudah dibicarakan bahwa mungkin setelah satu ya atau dua tahun lagi ada rencana ke Indonesia lagi, dan Mas Hamid kalau ke Indonesia lagi akan mungkin tetap dua bulan atau tiga bulan. Mohon disiapkan tanah di situ kalau ada dan rumah, karena kerasan banget di Jogja dan di Sumatera kayaknya ya tempat tinggalnya sendiri ya. Jadi untuk saya sendiri ini kesempatan yang sangat berharga, dan kalau Om Ngadiana ada kelonggaran tahun depan ke Suriname, monggo Om. Suriname itu seperti tanah Indonesia, ada pisangnya, ada berasnya, ada semuanya yang ada di Indonesia bisa didapatkan di sini. Ada kelapa juga ya, ada orang Jawanya juga ramah-ramah, dan semuanya akan senang kalau bisa ketemu di Suriname, insya Allah. Atas penutup kata-kata saya mengucapkan terima kasih atas keluarga di Indonesia bahwa bisa menerima kakak-kakak dan adik-adik di Indonesia. Saya tahu kalian kangen ketemu lagi, insya Allah ada kelonggaran lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, alhamdulillah. Sebagai penutup, semua kita sama-sama mengucapkan salam kangge sedulur ing tanah Jawa. Bareng-bareng, monggo. Kula salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.